akan memberikan feedback dari tadi presentasi. Nah, yang pertama cuci tangan sebelum analisi dari setelah mengenalkan diri, belum cuci tangan, terus kemudian saat analisis tadi belum mengeksplor tentang demam, pasien hanya menjawab nggak enak badan aja, jadi belum dieksplor benar-benar demam atau meriang atau bagaimana. Terus saat mau melakukan PF hanya berbicara tentang maksudnya setelah ini akan saya lakukan PF, tapi belum meminta izin boleh atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya juga dari bagian depan maupun belakang itu urutannya kan depan dulu selesai baru kemudian di belakang, jadi tidak runtut gitu. Terus kemudian setelah selesai pemeriksaan fisik, hasil dari pemeriksaan fisiknya tidak diinterpretasikan, tidak semua dipaparkan ke pasien ketika mau edukasi hasil. Terus kemudian setelah ditentukan diagnosisnya kurang menjelaskan tentang komplikasi apabila tidak dioperasi, kemudian pemeriksaan lain selain laboratorium itu apa aja kurang dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih.